Assalamualaikum sahabat. Empat golongan yang dilaknat Allah. Ali berkata, Rasulullah telah menuturkan kepadaku empat kalimat. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan berniat bukan lillah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah batas tanda tanah. Hadis riwayat Muslim. Dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan di antaranya adalah, dengan melaknat bapak ibu orang lain, lalu orang lain ini melaknat bapak ibu orang tersebut. Dilaknat orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan, yaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan, yang wajib ditetapkan kepadanya hukum Allah. Dilaknat pula orang yang mengubah tanda batas tanah milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur.